sudah punya suami. Chagi Amelia akhirnya buka suara soal video penggerbekannya saat berduaan dengan Ridho Ilahi dalam kamar yang jadi viral. Dilansir gridpop.id, jagat media sosial beberapa waktu lalu sempat dihebohkan dengan sebuah video penggerbekan yang melibatkan seorang artis FTV, Ridho Ilahi. Dalam video yang beredar, Ridho Ilahi tengah bersama seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Chagi Amelia. Usut punya usut, ternyata Chagi Amelia sudah menikah dan bersuami. Lewat tayangan selebritas yang diunggah di kanal YouTube Trans 7 Official pada 10 Juli 2019 lalu, Ridho mengaku mengenal Chagi lewat sosial media. Ia lalu menghubungi wanita ini lewat direct message. Ridho pun sama sekali tak mengetahui bahwa wanita yang akan diajaknya berkenalan ini sudah memiliki suami. Pasalnya Ridho tak melihat unggahan Instagram Chagi secara keseluruhan. Jadi kalau di sosmed itu ada explore, nah di situ aku ngelihat, aku mulai penasaran. Disitulah aku baru nanya. Karena aku nggak mau lihat foto dia yang dulu, dan salahnya aku nggak lihat sampai ke bawah. Aku cuma lihat 1, 2, 3 foto atau say hello, dan aku langsung nanya, sudah berkeluarga kah? Terang Ridho. Ridho mengaku perkenalannya tersebut adalah hal yang lumrah karena dirinya memang ingin mengenal wanita itu lebih dekat. Karena di situ nggak ada maksud apa-apa, intinya aku pengen mengenal lebih deket, tapi aku harus tahu statusnya apa dulu, ujar Ridho. Bila memantau dari laman Instagram milik Chagi, wanita yang telah memiliki suami ini tampaknya adalah seorang selegram. Pengikutnya pun sudah mencapai lebih dari 30.000. Melansir dari grid.id, Chagi akhirnya buka suara mengenai video penggerbekan yang melibatkan dirinya bersama dengan Ridho. Chagi mengaku melakukan hal tersebut karena hubungannya dengan sang suami, Dimas Marendra Ditya, yang sedang renggang. Sebenarnya saya nggak mau masuk media apapun kayak gini-gini, nggak mau, ungkap Chagi Amelia saat ditemui di kawasan percetakan negara Jakarta Pusat pada Sabtu 13 Juli 2019. Ia pun sangat menyesal dan mengaku hilaf sudah melakukan perbuatan tersebut. Saya memikirkan keluarga saya, keluarga besar saya, betapa malu saya, keluarga besar saya, sangat malu. Saya mengakui kesalahan saya hilaf, tuturnya. Saya meminta maaf ke semuanya dan itu yang saya harapkan, lanjut Chagi Amelia. Minta maaflah sama suami saya, minta maaf saya yang sudah membohongi publik, imbuhnya.